Halo semua sepuh, balik lagi sama saya di channel Setiawan. Oke, baiklah, kali ini aku cuma mau bahas sedikit tentang event terbaru, yaitu event onsen, dan juga ya bahas tentang Banner Sakinaka yang baru aja rerun ya. Jadi langsung aja simak videonya. Oke, baiklah. Nah, sebelum itu kita ke event dulu ya. Ini di sini ada event onsen yang bisa kalian lihat sendiri. Dan sebelum itu ini ada liburannya. Yang seperti biasa kalau kita biar login kita dapat hadiah yang bisa dibilang cukup menarik banget lah nih ya. Oke, selanjutnya kita ke event onsen. Di event onsen di sini ada puzzle, ada kontes, ada toko dan lain sebagainya. Ini kalau kita ketik puzzle seperti biasa sini. Nah ini itu hadiahnya sini lumayan. Ya untuk kalian yang pingin gacha bisa lah gacha sini ya. Atau buat kalian yang udah kelebihan tiket atau malas ini kalian bisa kuaris makan dan ini untuk hadiahnya biar untuk memperkuat lagi antar kalian. Jadi kalian bebas pilih yang mana. Dan untuk tambahannya di sini ya seperti biasa gampang banget buat nih, klaimnya cuma login sama aktivitas doang. Sama kalau kalian udah sultan untuk pro sih bisa lah tutup up kan. Oke, jadi kita baiklah langsung aja kita ke pembahasannya. Ini kita ke rekrut dulu. Sini udah kita bisa lihat, nah banyak Takenaka ini udah rerun ya. Jadi Banner Takenaka ini wajib banget kalian pull buat kalian yang main Hunter Win. Hunter Win ya, karena Hunter Win ini memang untuk aku memang masih perlu dia sih. Kalau untuk Hunter-Hunter lain kalau seperti Hunter Water itu udah ada Xiaomi, Hunter Rapi gitu kan, udah ada yang lain seperti Michelangelo, Hunter Kosonda yang kemarin berdia jari kan. Dan untuk Hunter Win ini wajib banget buat jadi. Dan sini aku udah punya dia. Sini aku mau tes dulu kenapa dia wajib buat kalian yang main Hunter Win. Jadi kita tes saja dulu ya. Nah ini itu seperti ini ya, sini aku cuma mau tes doang jadi ya kita sendiri lah. Oke, okay. Jadi bisa kalian sendiri ya, itu demingnya gak ada masuk satupun, demingnya itu bikin biru doang. Itu tuh mesinnya itu cuma kena kalau untuk debuff ini sih cukup lumayan, cukup ngeselin tuh sini. Ini dibuka DPG juga ke bawah. Karena biar apa? Kalau ditaruh tengah-tengah, karena biar semuanya akan kita itu udah hasil semuanya. Kalau nggak taruh topi sendiri atau beda formasi itu kita nggak dapat hasil. Jadi cuma beberapa doang. Soalnya sering ini yang dapat hasil ini untuk orang-orang tim hunter kita yang dekat sama Takenaka. Makanya formasi ini paling baik untuk Takenaka. Biar sebelum kita dapat chill semuanya. Ya di sini. Lumayan lah. Shōfu no getsu. Iyashi no kaze yo. Kare ga miyatsuragi mo sei naru inochi nigai san wo. Oke, kita lewat. Ini kita coba juga di Hana. Naga ini gelap. Kita coba sekali lagi ya. Apakah ini cuma tertentu atau cuma ini bisa kalau masih terperendah sih gak worth banget sih di bawah. Makanya langsung aja bini Banner Takenaka rerun buat kalian yang pengen ngejarnya usahakan ya bisa aku mungkin bisa kemarin Banner Robin Hood tuh banget biar Robin Hood aja biar selalu bintang 3 kali ini. Ya mau aja Takenaka kali ini bisa pulang ya, sebenarnya gue bisa bincang dan lebih keras lagi. Wah sakit banget kalau udah ke laut PvP ketemu PvP itu penuh hunter yang demennya area gue bisa gak nahan banget sih hasilnya itu. Oke, baik. Nah ini untuk Banner Takenakanya ya, ini tuh masih bintang 1 loh. Leader kanarazu reisei chinchaku de nakereba ikemasen. Satunya memberikan 100% mawari ni nagasarete wa arimasen yo. Jadi otomatis buat kalian sih yang bulia sih wajib banget untuk main shield, apa main attack sih biar makin keras apa
makin geteknya makin keras juga silnya. Ya, ini produknya dia bisa spoon, slot kosong. Ya seperti biasa aja. Kalau rencana sih, kalau bisa kalian kasih attack sama dev. Cuman sini aku karena nggak punya yang attack, rencana yang attack. Jadi aku masukin apa aja dulu yang ada. Atau mungkin ada. Nanti aja deh bro. Oh ada sih beberapa. Jadi nanti akan dimasukkan deh. Soalnya ini udah lama nggak kurus. Oke, selanjutnya kita akan ke mana? Kita ke rekrut dulu. Nah ini dia, kita mau kerja. Ini buat kalian yang ini, Katerina masih ada. Buat kalian yang main Hunter Water mungkin bisa buat ganti tank, coy. Tapi jarang sih yang mati kerja dia. Di deck kemarin yang enggak cuma sih juga di game itu. Oke, di sini kita berjaya ya hadiahnya. Up-nya juga ya, seperti biasa, belum ada yang baru. Oke, gitu aja sih. Oke, kita coba yang pool yang pertama ya, kita coba. Ini pool yang pertama. Mas. Oke, gak aja yang kedua. Mas. Halo. Ini pas kita ngirakan apa? Perutnya tiga sih ini. Mode itu. Mode tumbal dulu kan. Tumbal, tumbal. Lah ini ada 10. Yuk, pas dua mas. Pernah sekali udah pakai tumbuh sendiri. Ini ada air, nggak main air terakhir jadi skip. Kemana? Oke, udah 100, udah full. Ada tumbuh dulu. Oke. Masih ungu. Sekali lagi. Oke. Oke. Mana oke di sini? Kedua lagi. Astaga. Dakiao, sama tamamu dong. Kok oke yang malah kesini? Yang biasa. Nanti jiblis. Oh, ini tak kasih. Duh, gun. Siapa lagi? Tamamu lagi dong. Ya Allah. Emang disuruh build tamamu apa gimana? Taki naka. Siapa taki naka? Mungkin bakalan AOC. Tapi ya udah. Itu gacengin aja deh. Oke. Kira-kira. Dapat. Wih, bercanda kali ini developer. Kenapa? Wih, kenapa? Lawak, lawak. Tetapnya berapa persen sih? Red up, red up, red up. Sini red up, tapi sini mana tulisannya? Udah, cuma pesanannya lah. Aduh. Dua rekrut. Dua dia rekrutnya. Oke. Okay. 15. Udah langsung aja deh. Jadi bersama satu. Cepat, tekan. Oke, tekan habis. Gak ada nama aku, cok. Oh, dapat lagi, tekan. Ambil lah. Oke, satu. Ya udah, lumayan. Oke, sekarang kita coba satu aja dulu ya. Jadi, oke. Terus, satu. Lalu, satu. Sampai banget. 52. Sabar dapat gol di satu ini. 54. 55. Ayo deh ya. Kita kena satu lagi. 56. 57. 58. Boleh banget loh, bersama satu loh. 59. Masih satu lagi apa? 60. Ya Allah. Oke. 70. Pulang. Pulang lagi. Oke, pulang terakhir. Itu multi ke 8. Pulang. Oke, takin aku pis. Pis, takin aku. Apapun takin aku. Takin aku. Nice. Apa juga di sini takin akah? Baca semua. Oke, lumayan. 82 kan memang pasti takin akah ya? Ih, tolol banget. Udah lama gak gacha. Kok jadi lupa gini? Takin akah, takin akah. Leader-san, senjuku wa tateru toki wa
Jelek banget sih, kayaknya memang perlu di buff sih red up-nya. Apa multi cuma bisa dapat 2 paling oke okay. Udah tahu sih bisa lebih, tapi aku pribadi nggak pernah sih. Masa harus nunggu bin rerun ini lagi, kalau nggak keburu bin hunter UR datang sih. Atau mungkin nabung dulu ya, soalnya dengan kata pen kucing mau datang. Oke okay. Nah, itu aja sih pasti misalnya agak sedikit gacha lah ya, karena aku juga main Hunter Win, jadi wajib banget untuk di pool. Oke, ini segitu saja videonya buat kali ini pu. Kurang lebihnya mohon maaf. Good luck buat kalian semua pu. Sampai jumpa di next video.